sebagai Andin. Dan saya Arya Saloka sebagai Aldebaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo halo guys. Apa kabarnya buat kalian semuanya para penggemar dari artis cantik dan tampan siapa lagi kalau bukan Amanda Manopo dan Arya Saloka. Apa kabar juga buat kalian para penonton setianya channel Makkepo. Kali ini kembali lagi bersama Makkepo yang akan menemani kalian selama kedepannya. Di sini Makkepo mempunyai informasi-informasi terbaru, terupdate, terpopuler, dan terkece lainnya. Apalagi kalau bukan seputar ikatan cinta yang dibintangi oleh artis cantik dan tampan. Tentunya siapa lagi kalau bukan Amanda Manopo dan Arya Saloka. Buat kalian yang belum bergabung silahkan bergabung. Dengan cara menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya notifikasinya karena subscribe itu gratis enggak bayar. Oke guys, kali ini akan membahas berita seputar Amanda Manopo dan Arya Saloka di mana berita terbaru ini sangat menarik dan wajib untuk kalian saksikan. Oke guys, Makkepo mengingatkan sekali lagi kepada kalian. Jangan lupa saksikan cuplikan ini sampai selesai. Supaya tidak ada kesalahpahaman nantinya di antara kita. Dan juga dimanapun kalian berada, Makkepo selalu mendoakan yang terbaik untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Oke guys, tanpa berlama-lama lagi inilah cuplikan yang akan disaksikan dan selamat. Arya Saloka alias Aldebaran di sinetron Ikatan Cinta ini berhasil membuat heboh warganet lewat unggahan terbarunya. Pria berkumis tipis itu mengunggah foto kaki bayi yang merupakan buah hatinya bersama Andin yang diperankan oleh Amanda Manopo dalam sinetron tersebut. Ya, dalam sinetron Ikatan Cinta terbaru, Aldebaran baru saja dikaruniai buah hati dari pernikahannya dengan Andin. Akan tetapi, kelahiran buah hati tersebut menjadi viral walaupun hanya cerita fiktif. Jej, AK, tulis Arya Saloka dalam kolom caption di akun Instagramnya @arya.saloka, seperti dikutip pada Minggu tanggal 6 Maret tahun 2022. Postingan Arya Saloka itu rupanya langsung ramai dikomentari oleh netizen. Banyak dari mereka rupanya penasaran dengan wajah sekaligus nama buah hati Arya di sinetron. Selain netizen, Putri N, istri Arya Saloka rupanya ikut memberikan komentar terkait postingan Arya Saloka tersebut. Atau lutuna, tulis Putri N. Komentar singkat Putri N itu rupanya mencuri perhatian netizen hingga digeruduk ratusan komentar. Titik. Namun sayangnya banyak netizen yang malah mengomentari balik Putri N. Dan kini komen Putri N tersebut kini tak terdeteksi. Namun karena terlanjur viral, seorang netizen dengan username @maken menuliskan komentar persis seperti apa yang dituliskan oleh Putri N sebelumnya pada postingan tersebut. Warganet pun memberikan tanggapan terhadap komentar yang dituaikan oleh netizen tersebut. Seperti, wakakakak kopas di mana Mak, gaya dehafu, Mak please, dengan emoji tertawa, dan beberapa tanggapan lainnya. Tak sampai di situ. Bahkan pada postingan terbaru di akun Instagram Putri N yang diunggah 18 jam lalu sejak berita ini dimuat, ada netizen yang juga iseng menuaikan komentar dengan kata-kata serupa. Aha alutuna, tulis @krislo. Oke guys, sebelum mau pamit undur diri,
Sekali lagi Mak Kepo mau mengucapkan pada kalian semua yang baru bergabung di channel ini ataupun yang baru menemukan channel ini, silakan tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru, terupdate, terpopuler, dan terkece lainnya di channel Mak Kepo. Oke guys, untuk kalian semua dimanapun kalian berada, Mas selalu mendoakan yang terbaik untuk kita semua guys. Oke guys, mau pamit undur diri dulu ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa.